Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu dengan vlog saya teman-teman ya. Ini hari Minggu, teman-teman di bulan Mei. Uh, ini padi salibu saya yang sudah berusia 30 hari setelah potong, teman-teman ya. Hmm. Kondisinya seperti ini, sudah kita lakukan pemupukan 5 hari yang lalu, sudah ini mau kita nyaut abu ini. gitu kelihatan hijau. Mm -hmm. Ini akan kita coba, uh, apa? Lih, uh, hitungan akarnya teman-teman ya kita coba itu kan anaknya bagi di Salibu itu anakannya seberapa banyak. Nah, gitu ya teman-teman ya. Ya, ini kekeringan memang teman-teman ya. Bardal baru kita masukkan tiga hari yang lalu. Tapi ini sudah kekeringan lagi karena tipe tanah di tempat saya memang seperti ini. Jadi baru dimasukkan air, kita tinggal ya. Pagi kita masukkan, kita tinggal itu sore itu air sudah les hilang. Ya memang begitu karena ini bawah itu sungai istilah kalau orang-orang itu ngarani eh, Menamai itu Lemah strain, lemah pinggir kali Gampang berabas gitu ya. <tuh> Dan ini kita tempatnya teras sering Kita hitung teman-teman ya anakannya Kita cari yang rumpunya paling banyak Ya biar kita umar Wah salibu Anak-anak wakas ya, Padahal kita carikan yang rumpunya banyak ya. Ini ya Tapi logikanya kalau salibu itu kalau normal Rumpunya pasti lebih banyak daripada waktu kita pindah tanam ya teman-teman ya. Karena asalnya jebule kan wis akeh. Sekitar ada 5, ada 10 ah ya. Wis jebul akeh jadi tetap akeh ya kita cari. Iki kurang akeh. Nah, ini 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 kelihatannya cukup banyak. Kita lihat. Kita hitung anakannya teman-teman ya ini ini kita ya ini kita hitung ya karena ini masuk fase primordia eh masuk fase vegetatif ya jadi kita hitung nanti karena ini jadi jadi semua lah ini semoga saja begitu tidak ada halangannya kita hitung teman-teman kita mulai ya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belas 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ini yang silik lah 43 44 45 46 47 48 49 50 woi 50 teman-teman segini itu anakannya 50 ini ternyata Weh, wah, Ini iki berarti sekitar viro, ya. Set, set. Ini 40 berarti ya. lalu ini kaki ini sekitar 43 nan ini ya. teman-teman ya, ya. Ini bekas salibunya teman-teman kok dikira oh rasa libu gitu ya. Ini bekas salibunya kelihatan. Tapi kalau sudah besar nanti kan mupruk kesurung ke karo anakan itu jadi ini mau moprol teman-teman ya. Jadi bekas singgangnya itu gak kelihatan hmm. padahal ini memang nyata salibu ya kita lihat yang ini iki anak aneh iki yang sedikit ini sekitar 25 ini 25 eh, nah, ini 20 e, iki rondok coba yang ini teman-teman ya itu satu rumpun sudah, ini satu rumpun yang terbanyak kelihatannya, ini kita lihat rumpun yang tanggung ya, rumpun yang tanggung ini berapa, kalau tak segini, ini sekitar, ini sekitar 40-an, 35 sampai 40 ya, kita hitung teman-teman ya, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sedikit hitung kalau gak 10, 11. 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 teman-teman ya, Bas ya. 37 ini teman-teman. Ternyata anak-annya juga banyak. Heeh. Ya. 37 kok teman-teman ya. Ini kita lihat yang ini. Kira piro iki? Matrek ini iki kira Ini paling 30 ya, teman-teman ya. 30 coba. 1 2 3 4 5 6 7

ini masih mana lagi teman-teman nanti berarti warna aneh peng itu gitu berarti banyak nih jadi kelihatannya dari umur 30 seperti ini itu anakannya rata-rata sudah sekitar 30-40 teman-teman ya rata-rata ini satu rumpun jadi pasti yo secara logis itu nah, di logika berarti nanti hasilnya harusnya lebih banyak harusnya tapi kenyataannya juga kita tidak tahu tapi kalau kemarin saya padi salibu yang kemarin tahun lalu itu ya itu sama teman-teman ya -teman. acek acek nggak uh, tahu yang ini nanti coba nanti kayak saya apa saya di keluasan ini ya 700 meter persegi ini coba kita apa eh uh... Buktikan nanti dapat berapa kuintal, gitu ya, teman-teman. Ya, dapat berapa kuintal, gitu ya. Coba kita lihat nanti biar teman-teman, apabila ada yang mau salibu, itu tahu referensi yang jelas, ya, dari video saya yang mengikuti, ya, teman-teman. Ya, -teman. oke, demikian, teman-teman, ya, vlog hari Minggu ini, ya. Ini cuacanya sudah seperti ini, saya ini menaikkan air saya ini tak biarkan memang tidak selalu tergenang air ya kalau tergenang air terus menerus lempoh ini saya nanti karena harus apa beli pulsa terus lama-lama nah. tetap remuk ya kalau beli pulsa terus nah. ya paling tiga hari sekali lah enggak nah, apa-apa kering basah kering basah gitu teman-teman ya kalau nanti terpaksa mepet ya duitnya mepet ya selimang dino pisan atau patang kalau nanti sudah cukup tua ya teman-teman karena kalau kita buat menaikkan air terus nanti lempoh ya, raiso itu kudut raiso ngopi teman-teman ya eh, ya eh, eh. yang penting ya bisa kudut ngopi jagungan karo kancane gitu teman-teman ya gitu teman-teman ya eh. tentang eh, video saya saat ini tentang padi salibu Semoga uh, video ini bermanfaat ya. Untuk teman-teman semua menginspirasi uh, dari pola pertanian teman-teman semua. Apabila ada salah kata mohon maaf teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.